Oh ya ampun, kita semua di sini. Jadi, semua poni mendapat panggilan darurat ke istana tanpa penjelasan? Ya, aku suka sekali jika ada panggilan misterius. Kira-kira ada apa? Apa pesta kejutan? Hei, kenapa kita berlari? Karena pasti ada yang salah. Bisa jadi karena ada poni yang menjadi jahat atau makhluk kejam datang untuk balas dendam. Kau terdengar agak paranoid ya? Kenapa para putri mengirim undangan dengan terburu-buru? Poin bagus. Mereka hampir tak pernah membuat kita panik. Lagi pula, aku suka saat kita berlari cepat. Semua dinding seperti buram. Wih! Aku kejar. Teman-teman, terima kasih sudah datang. Ada apa? Apa yang bisa kami lakukan? Itu dia. Tidak ada yang salah. Semuanya sempurna. Jadi kalian memanggil kami jauh-jauh hanya untuk mengatakan itu? Dengan segala hormat yang mulia, lebih baik kalian menyimpan panggilan darurat untuk sesuatu yang lebih darurat. Ya, tentu saja ada yang lebih penting. Equestria telah berada pada harmoni dengan periode terlama belakangan ini. Dan itu semua berkat kau, Twilight. Dan teman-temanmu tentunya. Siapa? Kami? Ini waktunya untuk kau sadar. Terima kasih. Karena usahamu, hal yang harus kami lakukan menjadi terus berkurang. Jadi, setelah mempertimbangkannya, saudariku dan aku telah memutuskan ini waktunya bagi kami untuk pensiun. Berita terkini, para putri kerajaan pensiun, aku punya banyak pertanyaan. Siapa yang ambil alih? Siapa yang akan memerintah Equestria? Apakah seseorang yang tinggi, gelap dan tampan atau Lord of Chaos? Baiklah, ambil pilihan yang pasti. Poni kecilku, poni kecilku. Persahabatan itu poni kecilku, hingga keajaiban terjadi. Berpetualang menyenangkan, hati yang indah sangat setia, berbuat baik tugas yang mudah, dan keajaiban yang melengkapinya. Poni kecilku, kalianlah sahabat terbaik. Kau pensiun? Para putri bisa pensiun? Tentu saja bisa. Saat ini aku sedang menunggu sesuatu. Mungkin liburan ke Silverso? Dan kau ingin aku mengambil tempatmu? Dengan bantuan teman-temanmu tentunya. Kami tidak bisa menemukan poni yang lebih pantas. Bertahun-tahun kami melihatmu berkembang. Kalian menyelesaikan semua tugas. Tantangan demi tantangan. Kesulitan yang tidak terhitung. Ya, kami mengerti. Dan kalian selalu berhasil. Terima kasih, tapi itu bukan berarti aku... Kami siap untuk melakukan apa yang kalian lakukan. Tentu saja kalian siap. Aku paham bahwa ini berlebihan, tapi... Tidak! Aku mengerti. Kami memang keren. Apa artinya kami dapat semua wewenangmu? Ini adalah mimpi bagi semua poni. Kau tidak bisa begitu saja siap untuk melangkah mengambil alih tempat mereka. Ya, jika para putri berpikir ini waktunya mereka pensiun, kita bukanlah pilihan yang buruk. Kita selalu mengambil hati para penduduk Equestria. Itu poin yang bagus. Yang berarti semua benar-benar harus dipertimbangkan di dalam diskusi penting. Ya, aku ikut. Kalau begitu kita harus mempersiapkan tentang pakaiannya. Tentunya kita juga perlu memperbaharui penampilanmu kalau kau ada waktu. Selama kita saling memiliki, aku yakin kita bisa melakukannya. Yeay! Pelindung Equestria dalam 3 hitungan. 1, 2. Kalau kalian semua setuju, aku rasa aku juga harus. Pelindung Equestria! Ini akan perlu sedikit penyesuaian, tapi aku bayangkan bahwa menyerahkan kekuatan akan menjadi proses panjang yang... Sebenarnya hanya perlu waktu beberapa hari untuk menyiapkan upacara kecil. Beberapa hari? Tapi itu terlalu cepat. Bukannya harus ada program pelatihan? Perlu berminggu-minggu, tidak berbulan-bulan, jika tidak bertahun-tahun. Semua yang kalian lewati beberapa tahun ini adalah program pelatihan. Baiklah, tapi apa tidak ada buku petunjuk atau aturan? Ya, ada di sini. Bagaimana cara memerintah Equestria oleh Noponi Mick Britton Smith. Jurnal persahabatan yang kau tulis adalah petunjuk yang lebih baik daripada yang bisa kami tawarkan.
Kami begitu percaya diri menyerahkannya padamu. Dan aku berharap kau sama percayanya pada dirimu. Oh, aku sangat yakin dia pasti bisa. Aku sangat tidak percaya diri dengan semua ini. Ya, seperti yang aku pikirkan. Aku hanya sarkastik sebelumnya. Apa? Semua ini sangat mudah diprediksi. Sekarang saat dimana kalian memberitahu Sparkle kecil bahwa kalian akan baik-baik saja. Tapi dia akan mempercayai kalian. Ah, sebenarnya aku tidak perlu di sini untuk ini. Sebenarnya aku setuju, tapi mereka bilang beberapa hari lagi. Dan masih banyak yang harus ku ketahui. Ini terjadi begitu cepat. Kurasa aku perlu... Baiklah, aku merasa lebih baik. Sampai kau membuat rencana. Oh, wow, kau seperti... Tahu bahwa kau akan bereaksi seperti ini, kami sudah tahu. Men-twilight yang klasik. Men-twilight kau menjadikan aku kata kerja? Itu bukan hal yang buruk, kami hanya tahu bahwa kau punya proses. Tahap satu, kau dapat berita besar dan kau akan bilang tidak. Tapi kau berjalan dan kau memetakan, kau khawatir. Tidak apa-apa, kau teruslah men-twilight dan kami akan ada untukmu. Kalian semua begitu tenang, tapi ini adalah hal besar. Apa yang harus kita lakukan jika sesuatu terjadi dan tidak ada yang membantu kita? Kalau dipikirkan, mereka memang hampir tidak pernah membantu. Dan kita tetap selalu menang. Seperti saat Sombra hampir mengambil alih istana kristal, Krisalis berpura-pura menjadi Cadence, tidak kembali dan menyerap semua sihir, ketika Krisalis mencoba untuk mengambil alih, atau saat peristiwa Cozy Glow dan sekolah. Ada yang masih aku lupakan? Pony bayangan. Starlight saat dia jahat. Discord saat dia jahat. Flame dan Flame masuk hitungan. Lihat, kita hampir selalu menyelesaikan semuanya tanpa bantuan para putri. Dan tentunya masuk akal karena mereka sedang melatihmu untuk mengambil alih. Dan itu berhasil. Maksudku jika dipikir-pikir, belum ada penjahat yang tidak bisa kita kalahkan. Suatu hari, kau akan lihat. Aku akan mengalahkan Twilight, Sparkle, dan teman-temannya. Dan mereka akan membayar semuanya karena telah mencuri kerajaanku. Psst, T-Rex. Ini Lord T-Rex. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku hanya ingin memastikan kalau kau bisa melihat pahatan batu teman baikku dari sana. Lord T-Rex. Perubahan wujud. Lihat, dia mendapatkannya. Chrysalis, Ratu Perubah Wujud. Setidaknya saat aku bisa mengembalikan tempatku yang sebenarnya. Kenapa kau memanggilku? Apa yang kau inginkan? Oh, ya ampun. Kami tidak membawamu. Aku pikir kau akan membebaskan kami dari Tartarus. Tartarus? Siapapun yang menarikmu dari sana pasti adalah poni yang sangat kuat. Raja Sombra, kau kembali? Kenapa kau membawa kami kemari? Ia tidak membawanya. Aku yang memanggilnya. Kau bisa panggil aku, Grogar. Grogar? Aku kira kau hanya dongeng. Aku pernah mendengarmu. Siapa? Aku yakinkan kalian, aku nyata. Dan kalian semua aku bawa kemari sebagai bagian rencanaku untuk menyingkirkan Twilight Sparkle dan teman-temannya dari Equestria selamanya. Maafkan aku ya, tapi siapa tadi Grover? Aku tidak pernah mendengarnya. Grover! Aku sudah menghilang terlalu lama. Kalau nama Grogar tidak lagi memancing rasa takut dari makhluk yang kecil sepertimu, mungkin kau perlu untuk demonstrasi kekuatan. Oh.
Krogar sangat tua dan dia sangat kuat. Tanah yang akan menjadi Equestria hanyalah tanah pertanian dan padang rumput sampai dia mendeklarasikan dirinya sebagai seorang kaisar. Aku ingat pernah dengar tentang cerita tiraninya saat aku masih kecil. Aku juga bahkan pernah mendengar kaisar pertama Equestria, ayah para monster. Aku memberikan kehidupan bagi makhluk paling mengerikan dan memperbolehkan mereka meliar, mengambil apa yang mereka inginkan dan menghancurkan yang lainnya. Rezimku sangat berjaya dan menebar takut dalam ipak kegelapan Equestria. Hah! Sampai Gusti Yang Agung bangkit dan mengalahkanmu. Si bodoh itu percaya dengan mengambil belku akan mengalahkanku. Tapi dia itu hanya melemahkanku untuk sementara. T-Rex itu sangat tua. Tanpa maksud menyinggung, kau kelihatan besar. Tapi jika dia mengetahui tentang kau saat dia kecil, kita benar-benar punya gagasan yang berbeda tentang arti sementara. Diam! Aku telah habiskan ribuan tahun untuk mengumpulkan kekuatan, menunggu waktuku, menanti kesempatan sempurna mengambil kembali Equestria, dan melihat kalian semua. Aku telah melihat kekalahan memalukan kalian yang disebabkan oleh 6 ekor poni. Kalian tahu kenapa mereka selalu menang melawan kalian? Karena mereka curang. Karena mereka benar-benar begitu beruntung. Tapi aku masih kecil, jadi... Itu karena mereka selalu bersama-sama. Ketika yang satu lemah, yang lain menjadi kuat, dan mereka bersatu. Mereka adalah pasukan yang kuat. Tapi kita bisa gunakan strategi mereka untuk mengalahkan mereka. Lalu apa saranmu? Aku tidak punya saran. Aku minta kalian bergabung denganku, dan bersama Equestria akan jadi milik kita. Aku tidak suka milik kita. Aku lebih suka milikku. Aku akan mengambil kembali kerajaan kristal sendiri. Dan aku akan menghancurkan poni yang menghalangiku. Kau begitu percaya diri. Lakukanlah. Ambillah kembali kerajaanmu. Aku mengirimmu sendiri ke sana. Jika kau berhasil, kau bisa menguasainya. Jika kau gagal, kau akan serahkan dirimu padaku. Dan jika aku menolak kesepakatan ini, aku akan mengembalikanmu pada kegelapan seperti sebelum kau kupanggil. Baiklah, tapi ini membuang waktu. Aku akan mengalahkan mereka yang melawanku. Aku juga akan mengalahkan semua yang menghalangiku. Aku sarankan kalian semua untuk bekerja sama. Ya, bekerja bersama terdengar seperti mencari teman. Jadi, kalian berdua beruntung karena aku ahli dalam hal itu. Tuai, kau di sini? Sekolah ditutup karena musim panas, jadi aku tidak berpikir ada poni. Banyak sekali, tidak ada waktu. Tidak, aku sudah melakukannya. Tunggu, tidak, tidak, oh tidak, oh tidak ada waktu. Tolong, dia menjadi spiral. Kita ada di tahap rencanaku, butuh rencana dalam proses Twilight yang meleleh total. Oh, aku mengerti. Twilight. Apa aku menulis daftar hal sia-sia yang harus disingkirkan di daftar sekolah persahabatanku atau di daftar pribadiku? Twilight! Syukurlah kau di sini. Aku perlu bicara denganmu. Baiklah. Tunggu, bicara dengan Starlight ada di daftarku. Bantu aku menemukannya untuk ditandai. Wow, kau mem-Twilight dengan keras. Kau bilang mem-Twilight juga? Baiklah, permisi. Tapi ini pertama kalinya aku diminta untuk memerintah seluruh kerajaan. Kau benar. Jadi, apa yang ingin kau bicarakan padaku? Ah, ini dia. Aku menulisnya. Starlight, kau tumbuh menjadi salah satu poni yang paling kuat, pintar, dan penyayang. Tidak ada poni yang lebih baik untuk mengurus kastilku dan juga sekolah persahabatan. Apa? Kau ingin aku untuk mengurus kastil dan menjalankan sekolah ini? Ya. Aku tidak bisa. Ingat saat terakhir kali kau meninggalkanku sendirian? Dan sekarang kau ingin aku melakukan itu selamanya? Bagaimana jika tidak melakukan yang benar? Bagaimana? Starlight, kendalikan dirimu. Kau telah menyelesaikan semua tantangan yang kau hadapi. Kau bisa melakukan hal yang baru kau pikirkan dengan baik. Kau pasti bisa melakukannya. Hah, dan kau juga. Lihat yang aku lakukan, kau baru saja mengatakan hal yang perlu kau dengar. Hahaha, usaha bagus. Tapi menjalankan sekolah dan menjalankan kerajaan dua hal yang berbeda. Sekarang aku harus mengurus 7432 hal lainnya sebelum aku memerintah seluruh Equestria. Itu usaha yang sangat keras.
Sombra memasuki kastil. Cepat, Twilight. Kami membutuhkanmu. Apa kau membawa Fullery Heart? Aku kira dia bersamamu. Kau tidak akan lolos kali ini. Oh, tapi aku sudah. Dengan Crystal Heart menjadi milikku di sini, tidak ada yang bisa menghentikanku untuk mengambil alih kerajaan kristal. Berlututlah di hadapan Sombra. Ah, hidup sang raja. Terima kasih telah datang dengan cepat. Tentu saja, tapi jika seandainya kau akan memberitahu Equestria, kau mungkin harus melatih kemampuan menulismu. Sepertinya ini isinya. Cadence mengirim pesan darurat. Sombra kembali dan dia mengambil alih kerajaan kristal. Ya, seperti itulah isinya. Tapi bagaimana mungkin? Aku kira Crystal Heart telah mengirimnya ke Aether. Aku tidak tahu. Tapi dia kembali dan untuk menyelamatkan kerajaan adalah urusan kita. Bukankah harus ada memberitahu Celestia dan Luna? Ide bagus. Salah satu dari kita harus memberitahu penguasa Equestria yang sesungguhnya. Tidak. Jika kita akan memerintah Equestria, kita harus menyelesaikan masalah seperti ini sendiri. Oh, Twilight. Apa ini berarti kau akhirnya punya kepercayaan diri untuk mengambil alih tahta seperti para putri percaya padamu? Mungkin. Kecuali jika kau mau melawan Sombra demi kita. Oh, tidak. Kau benar, kau harus belajar untuk menyelesaikan hal seperti ini sendiri. Dadah! Menyelesaikan masalah kita sendiri itu bagus. Tapi sebelumnya kita mengalahkan Sombra dengan Crystal Heart. Bagaimana jika dia memilikinya? Bagaimana kita bisa menghentikannya? Dengan elemen harmoni. Dengan itu, kita bisa mengalahkan siapapun, bahkan Sombra. Oh, tidak. Kalian tidak memerlukan elemen untuk mengalahkan Sombra. Dan aku tidak yakin menggunakan elemen masih bisa disebut dengan menyelesaikan masalah kalian sendiri. Keluargaku dalam bahaya, dan aku tidak mau mengambil resiko. Dia itu memang benar. Oh, baiklah. Ada masalah apa dengannya? Starlight, bisa kau tinggal dan urus sekolah ini? Kau bisa mengandalkanku. Kalian yakin bahwa itu akan membantu kalian? Mungkin tidak, tapi mereka bisa. Pasukan datang! Bagaimana aku bisa terkejut ketika aku menunggu untuk menunjukkan pada kalian ketakutan terbesar kalian? Twilight, sangat mengecewakan. Equestria ada di bawah lindunganmu dan kau membiarkannya hancur. Kalian semua harus menyerah. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketakutan kalian. Kami tidak perlu mengalahkannya. Kami hanya perlu menghadapinya cukup lama untuk mengalihkan perhatianmu. Tidak! Kau begitu manisnya berpikir bahwa itu akan membantumu. Kau mungkin memenangkan pertempuran, tapi akulah yang akan memenangkan peperangan. Berhasil menyingkirkan dia. Terima kasih, Twilly. Itu menyenangkan. Dan mudah. Setelah pertempuran sihir terlewati, waktunya cakewalk. Cakewalk.
Terbukti kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Apa ini berarti? Aku tidak yakin siap 100%, tapi memangnya kapan aku siap? Dengan sifatmu, tidak akan. Aku punya kalian teman-teman, dan juga punya elemen. Dan bersama, kita tidak akan gagal. Kita akan baik-baik saja. Sekali lagi, Equestria selamat! Apa yang harus kita lakukan untuk merayakannya? Aku mengusulkan cakewalk! Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Ha 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 ha!